Halo, salam nostalgia. Kembali lagi dengan saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan mencoba mencari sebuah tempat yang menarik ya. Saat ini saya berada di Jogjakarta. Jadi di Jogja itu ada tempat yang katanya itu menjual benda-benda jadul ya. Saya juga kurang tahu menjual apa dia hanya memberikan display saja. Nanti kita akan cari tahu ke tempatnya ya. Namanya adalah Mbok Jajan. Jadi nama tempatnya adalah Mbok Jajan. Saya sendiri juga belum pernah, tapi kita akan investigasi ke sana ya bersama-sama ya. Kita lihat apa saja yang ada di sana. Oke. Jaraknya mungkin kurang lebih 1 kilo lagi dari sini. Ikuti kita terus ya. Mau sampai ya ini. Oke, ini kita mau sampai ya. Kita mau sampai di tempatnya. Sebentar lagi. Jalannya agak sempit sedikit ya. Oke, ceritanya toko ini dulu jualannya online, tapi lama-kelamaan dia membuka usahanya seperti galeri gitu ya. Ya, ini adalah tempatnya ya. Kita belum tahu seperti apa, kita coba parkir dulu. Oke, kita sudah sampai, lokasinya ada di sana. Oke, kita cek bareng-bareng ya lapangan ya. Yuk, ikuti saya. Tunjuk, Mas. Thank you.
sudah beli benda-benda jadul ya. Kita lihat nanti apa aja di rumah. Oke, kita pulang.